deklarasi pemenangan Andika Hendy Robert Adi. Dengan hormat Tuhan Yang Maha Esa dan segenap kesungguhan hati kami paguyuban dalang di Karanganyar bersatu menyatakan deklarasi. Satu, kami akan berjuang sepenuh hati memenangkan Andika Hendy sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan Robert Ade sebagai bupati dan wakil bupati Karanganyar di TPS kami masing-masing. Dua, kami akan berjuang sepenuh hati mengkampanyekan Andika Hendy dan Robert Ade di setiap sudut Karanganyar. Tiga, kami menitipkan kesejahteraan dalam Karanganyar di pundak Andika Hendy dan Robert Ade. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati perjuangan kita dan di ujungnya kemenangan menjadi berkah bersama. Deklarasi pemenangan Andika Hendy Robert Ade. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segenap kesungguhan hati kami petani tebu Karanganyar bersatu menyatakan deklarasi. Dua naskah deklarasi dari paguyuban petani tebu Kabupaten Karanganyar nanti diserahkan Bapak Joko Harsino pada Mas Hindar Priyadi. Terima kasih, kita tepuk tangan Pak Andika, Pak Hendy, tepuk tangan pemimpin Karanganyar. Bukan berarti kita tidak bisa melestarikan tanpa menjadikannya sebuah industri. Tapi dengan melalui manajemen, funding itu pembiayaan dan kemudian improvisasi atau pengembangan sedemikian rupa, maka wayang ini akan bisa kita lestarikan bahkan bisa menjadikan lahan hidup bagi pelaku seni budaya. Nanti mungkin di dalam Kurbuasmoro bisa menjelaskan apakah saat ini wayang ini sudah bisa menjadi lahan penghidupan para pelaku seni budaya atau tidak. Tapi memang kita belajar dari keberhasilan negara-negara
kemarin untuk melestarikan seni budayanya yang pertama, tapi kemudian berhasil melebihi, bukan saja lestari, bukan saja kemudian bisa dipertahankan, bahkan bisa menghidupi sumber penghidupan dari para pelaku seni budaya termasuk masyarakat lain. Penyelam tokoh wayang Gatut Kaca kepada Ki Purbo Asmoro SK MHUM oleh Bapak Andika Perkasa. Andika. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Bapak yang saya hormati, selanjutnya adalah sesi foto bersama Pak Manto, Mas Robert, Pak Pakusilo untuk bisa menempatkan diri. Bu Edi, Bu Andika, Bu Robert untuk bisa mendampingi Bapak untuk menampil Bu Manto. Kita titipkan di pundak mereka kesejahteraan masyarakat Karanganyar dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.